Freeway 18, roger. Roger, on Union 121. 341, let's see 34, come in. So are you in route to the battery, suspect 318 East 3rd Street? Roger, it's on your screen, 318 East 3rd Street, head. In the parking lot, see the parking attendant, so the vehicle is a white van, unknown license. So they go to me. Roger, can you interrupt? 27-hour battery suspect is at 318 East 3rd Street. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan posisi astronomis atau posisi GPS suatu tempat hanya menggunakan ponsel, yakni dengan menggunakan aplikasi Google Map dan WhatsApp. Ini adalah materi pengayaan. Marilah kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Ini adalah peta Indonesia, dan di peta ini sudah dibuatkan garis bujur dan garis lintang. Garis yang membentang dari atas ke bawah atau garis vertikal dari atas ke bawah ini disebut sebagai garis bujur, bumi. Sedangkan garis yang horizontal atau mendatar seperti ini disebut sebagai garis lintang bumi. Nah, ini adalah garis lintang dan garis bujur yang melewati Indonesia. Kalau ini garis-garis waktu, ini tidak kita bahas untuk saat ini. Kita fokus ke garis lintang dan garis bujurnya. Oke, untuk mengetahui sebenarnya Indonesia itu ada di garis lintang berapa dan garis bujur berapa, maka kita lihat dulu posisi paling barat di Indonesia. Nah, di sini di Aceh, di ujung barat Aceh, ada sebuah pulau yang disebut sebagai Pulau Sabang yang sangat indah ini. Daerah sekitar Pulau Sabang ini tepat dilalui garis bujur ini. Dan ini adalah garis bujur 95 derajat. Nah, sekarang kita lihat posisi paling timur di Indonesia. Ini adalah paling timur. Di sini ada sebuah kota yang dianggap kota besar paling timur, itu kota Merauke. Sehingga ada lagunya. Dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah garis 141 derajat bujur timur. Jadi secara astronomis, secara garis bujur, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke, itu garis bujurnya. Sekarang kita lihat garis lintangnya. Berarti garis lintang adalah garis yang horizontal atau mendatar ini. Kita lihat posisi paling utara. Posisi paling utara Indonesia di mana ya? Sini? Aceh? Atau di sini? Atau di sini? Atau di sini? Nah, teman-teman, ternyata posisi paling utara di Indonesia itu ada sebuah pulau di sini nih, di sekitar sini, hampir dekat dengan Filipina, bahkan lebih dekat ke Filipina daripada ke Indonesia, tetapi itu tetap merupakan wilayah Indonesia, yakni Pulau Miangas namanya. Pulau Miangas ini ada di Sulawesi Utara. Nah, ternyata wilayah di sekitar Pulau Miangas ini dilewati oleh garis lintang 6 derajat daerah sini nih. Ini 6 derajat, lintang utara. Batas paling utara dari Indonesia adalah Pulau Miangas berada pada garis 6 derajat lintang utara. Kita lihat sekarang yang paling bawahnya. Paling bawah mana? Nah, ternyata di sini ada sebuah pulau yang disebut sebagai Pulau Ndana di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur. Ini dianggap sebagai pulau paling selatan di Indonesia. Dan ternyata di daerah pulau ini dilewati garis 11 derajat lintang selatan. Jadi, dilihat dari garis lintangnya, Indonesia berada antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ada beberapa kota yang dilalui oleh garis khatulistiwa di Indonesia, tapi Pak Jamal akan menyebutkan 3 saja. Di sini ada kota Pasaman Barat, di Sumatera Barat. Lalu ini kota yang paling terkenal, Pontianak di Kalimantan Barat. Lalu di Sulawesi ada kota Parigi Mutong di Sulawesi Tengah. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini kan yang terletak pada garis 0 derajat. Nah, kita yang tinggal di Bogor ini terletak pada garis berapa lintangnya dan berapa bujurnya? Coba kita perkirakan, Pak Jamal perkirakan garis bujurnya ya. Di sini 100, di sini 110. Mungkin di sini 101, 102, 103, 104, 105, 106. 106 mungkin di sini. Ya, ini sekitar Bogor. Mungkin masuk ke 106-an. Pertanyaan lebih jauh lagi. Rumah teman-teman ini berada pada garis lintang dan garis bujur berapa? Mungkin tidak pas 106. Mungkin 106, sekian. Kita bayangkan seperti ini. Ini adalah garis lintang dan ini adalah garis bujur. Ini garis bujur 106 derajat bujur timur. Dan ini garis selanjutnya adalah 107 bujur timur.
Misalkan kita ingin mengetahui ini posisi garis ini adalah garis berapa bujur timur. Disebut 106 tidak? Bisa, disebut 107 juga bukan. Nah, garis seperti ini kita bisa nyatakan dengan koma. Nah, misalkan garis ini adalah 106,2945. Kalau koma kan berarti ini antara 106 dan 107 dibagi 10. 1, 2, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, terus ini sampai 10. Nah, ini antara garis kedua lah. 106,29 dan seterusnya. Jadi, itu tidak pas, ya gunakan saja koma. Itu cara pertama menggunakan koma. Ada cara kedua. Ini bukan koma yang digunakan, tapi dengan cara seperti ini. Antara 106 dan 107 dibagi saja menjadi 60 garis. Dan tiap-tiap garis ini disebut sebagai 1 menit. Lalu antara tiap menit ini juga dibagi, bukan dibagi 10, tapi dibagi 60 juga. Dan tiap bagian kecil ini disebut sebagai 1 detik. Jadi garis ini bisa kita nyatakan sebagai garis 106 bujur timur, lalu ini angka berapa? 16 ya. 16 menit lebih berapa detik? Nah, di sini antara 16 dan 17 menit ini dibagi 60 kan ya. Kebetulan ini tengah-tengahnya. Dan tengah-tengah antara 60 detik adalah 30 detik. Berarti ini adalah garis 106 derajat, 16 menit, 30 detik bujur timur. Cara menulisnya begini ya teman-teman. Ini disebut sebagai menit dan ini disebut sebagai detik. Kenapa Pak Jamal menyampaikan ini? Karena sistem yang inilah yang digunakan di dalam Google Map. Jadi Google Map tidak pakai yang koma-koma, tapi pakai yang menit dan detik. Manusia yang sudah sangat canggih saat ini, mereka menyimpan satelit di luar angkasa yang berputar mengelilingi bumi. Satelit-satelit buatan ini secara khayal menggambar garis lintang dan garis bujur di sekujur bumi ini. Supaya lebih tepat, maka satelit yang diterbangkan jangan satu, tapi banyak sekali. Puluhan, bahkan ratusan satelit. Ada beberapa negara yang memiliki sistem satelit untuk menentukan lokasi seperti ini. Yang pertama adalah Amerika. Amerika menyebut satelit-satelit mereka yang menggambarkan garis lintang dan garis bujur ini yang ada di angkasa, itu sebagai satelit GPS, GPS, Global Positioning System, atau sistem menentukan posisi secara global. Ini yang dipakai di dalam Google Map. Ada lagi Rusia. Rusia juga punya sistem satelit lokasi seperti ini, disebut sebagai GLONASS. Nah, sekarang Pak Jamal akan mengajarkan cara mengetahui letak koordinat rumah teman-teman menggunakan Google Map. Ini ada triknya. Triknya adalah sebagai berikut. Cara untuk mengetahui posisi garis lintang dan garis bujur suatu lokasi menggunakan Google Map adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi Google Map. Maka akan terbuka Google Map seperti ini. Lalu kita klik saja lokasi yang ingin kita ketahui garis lintang dan garis bujurnya. Misalnya Pak Jamal ingin mengetahui garis lintang dan garis bujur dari Mall Lippo Ekalokasari ini, maka Pak Jamal klik dan tahan sampai muncul seperti ini. Lalu share, pilih saja share menggunakan WhatsApp. Kalau sudah begini, maka dia akan muncul dengan sendirinya, ini dia garis lintang dan garis bujurnya. Ini adalah 6 derajat 37 menit 8,2 detik S. S itu singkatan dari South, artinya adalah lintang selatan. Dan 106 derajat 49 menit 11,5 detik East. East itu artinya adalah bujur timur. East itu timur. Maka inilah dia lokasi koordinat lintang dan bujur dari Plaza Ekalokasari. Tanpa dikirim pun sudah muncul. Kalau mau dikirim juga boleh.